Pemirsa, TNI Polri menggelar apel pasukan di Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta. Apel ini dalam rangka persiapan pengamanan kegiatan ISF dan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Apel gabungan TNI Polri dalam rangka pengamanan kunjungan Paus Fransiskus serta kegiatan International Sustainability Forum atau ISF 2024 digelar di lapangan apel B3 Mabes TNI Cilangkap, Jakarta hari ini. Sebanyak 4.300 prajurit TNI dan 4.730 personel Polri beserta alutsista lengkap disiapkan untuk pengamanan kegiatan ISF dan kedatangan Paus. Apalagi kunjungan apolistik Paus ke Indonesia memiliki makna kerukunan antar umat beragama. Kunjungan apolistik Paus Fransiskus Indonesia memiliki makna yang sangat penting yang terkait dengan penguatan kerukunan hidup antar umat beragama yang perlu terus dijaga dan dikembangkan bersama. Beberapa lokasi penting yang akan dijaga ketat selama kunjungan Paus di Indonesia antara lain di Istana Merdeka, Masjid Istiqlal, dan Stadion Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta yang akan menjadi tempat pelaksanaan Misa Akbar. Tim Liputan iNews melaporkan.